Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa din liyuzhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat yang penuh berkah ini, alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan, masih diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melangkahkan kaki menuju masjid yang mulia dan suci ini untuk bersama-sama melaksanakan salat Jumat berjamaah. Selanjutnya salawat teriring salam, marilah pula kita sampaikan, kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dari zaman yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang ini. Mausilah muslimin yang rahimakumullah. Selanjutnya setiap hari Jumat, Habib berwasiat untuk dirinya dan untuk kita semua agar kita selalu berusaha mengangkat iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, yaitu dengan senantiasa berupaya menaati segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangan. Dengan penuh kesadaran dan kesabaran, kemauan, kesungguhan, kesungguhan hati dan ikhlas, semata-mata menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin, seyakin-yakinnya, bahwa hanya dengan iman dan takwa kepada Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ia juga akan mendapatkan al-furqan, petunjuk yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, dan dapat juga membedakan antara yang bermanfaat dan yang mudarat. Sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah firman yang pada surat Al-Anfal ayat 29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosa, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Ma'asyiral muslimin, dengan senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah pula, kita akan senantiasa diselamatkan dan dimenangkan dari segala macam godaan syaitan. Akhlak tercela, perbuatan jahat, sehingga dalam hidup ini senantiasa selamat dan tidak pernah menyentuh azab neraka, tidak akan mengalami kesusahan atau berduka cita,
sebagaimana Allah berfirman, وَنُنَجِّلَّهُمْ لَذِينَ تَقَوْا بِوَسَادَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمْ سُّوءٌ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, yang artinya, dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tiada disentuh di azab neraka dan tiada pula berduka cita. Lalu dikuatkan lagi dengan ayat yang lain, Wa in tasbiru wa tattaqu fa yakun kaifukum shay'an innallaha huwa ta'lamul ghaib, yang artinya jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya kepada orang yang tidak sedikit pun tidak mendatangkan datang kemudaratan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah tugas kita yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Wa iza qara'tum al-Qur'ana fa ansikum annakum mahmudun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. وَإِنَّ آخَرَ حَسَنَ اللَّهُ وَمِنَ أَعْدَابَ النَّارِ.
والنساء وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله عظيما يذكركم وافعلوا من فضله يعطيكم ولكم الله يرحمكم الله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة.